pimpinan pusat, pimpinan pusat maupun pengurus di tingkat provinsi. Karena sekarang masih pandemi COVID, juga tidak hadir semua di tingkat provinsi diwakili oleh ketua-ketua Indonesia. Dan apa yang saya sampaikan tadi bahwa guru-guru olahraga sangat punya peranan penting terhadap kebugaran masyarakat dan juga pengembangan prestasi olahraga nasional. Tanpa kehadiran beliau-beliau, guru-guru olahraga peningkatan-peningkatan baik tingkat SD, SMP, itu kita tidak mungkin bisa mencapai tingkat masyarakat. Dari masyarakat yang biarlah kita bisa menghasilkan talenta-talenta untuk